Nah, ini nanti pocan namanya pose cantik, jadi kayak agak gelis. Agak gelis ya. Oke. Hai cantik. Halo, masih dalam suasana enggak sih, udah enggak tahun baru juga ya. Liburan. Udah, liburan ya. Sisa-sisa liburan ya. Kembali bersama saya Desi Primasari di Cerita Cantik, dan hari ini aku happy banget karena ditemenin sama Fia. Yeay. Fia. Apa masih ingat dong ini siapa dia. Aduh, yang suaranya bagus banget. Vi, kamu tuh lagi sibuk apa? Aku ceritain lagi sedikit dong. Mempersiapkan mini album. Wow. Terus lagi mempersiapkan untuk aku tuh mau mulai siaran di salah satu radio. Terus keren. Aku lagi persiapan untuk siaran di sana gitu. Oh, keren. Nah, ini kan dia anaknya fashion banget sebenarnya. Cuma aku paksa buat nyobain lipstick masa hari ini. Coba kayak lipstick. Apa coba? Hari ini Vi, kita nih mau nyobain local brand namanya Be Real. Kayak apa sih Be Real itu? Nah, tuh lucu ya. So gemes ya. Ada kayak flamingo-flamingonya. Flamingo tuh emang selalu lucu ya. Maksudnya mau jadi hiasan, mau jadi kayak gini tuh. Betul. Selalu. And ada tulisannya, just like you, we are also super into matte lip cream that is moisturizing, lightweight, yet still oh so pigmented. Wow. Kayaknya kok ini ya, menarik sekali ya. Yuk kita buka-buka dulu. Oh, sebelum kita buka Vi, aku mau bilang di akhir video ini nanti akan ada giveaway. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Stay tune. Oke, yuk let's open this up. Sama ya? Tuh kan? Kamu pasti mikir ya, kok mirip-mirip ya? Sekarang lip cream zaman now ini shade-nya tuh mirip-mirip gitu. Tapi sama nanti kalau ya? Kelihatannya kalau kayak gini kayak mirip-mirip loh, apa bedanya gitu. Tapi sama nanti kalau pengen tahu kita swatch di tangan dan di bibir, namanya juga swatch party ya. Nanti akan kelihatan perbedaannya. Nah, karena di sini ada 5, Fia dapat 2, aku dapat 2. Okay. Nanti yang terakhir kita cobain bareng-bareng. Oke. Okay. Oke, okay. Silahkan tangan, dipilih ya? Kamu duluan oh, deh gitu. Soalnya kan kamu kan apa ini deh? Ini. Iya. Ini deh. Yaudah deh, aku sisanya deh, aku mengalah. It's okay. Itu yang terakhir. Breath taker terakhir. Showstopper dan storyteller. Kamu dapat apa? Aku truth seeker sama go getter. Nah, oke. Okay. Aku duluan kali ya. Iya ya, kamu yang pro duluan. Ya lo ngikutin kan swatch gitu tuh kayak gimana? Oke, aku nyobain dulu deh satu, namanya Showstopper. Ini kayak kece deh nih, kayak ada mauve juga, cuman a bit dark pinknya ya. Sedikit. Ini buat hari-hari bagus banget sih. Oke, let me try ya. Oke. Glide-nya enak. Warnanya juga benar, langsung kelihatan. So, I like the color. Kamu pakai nggak warna kayak gini buat daily? Jarang banget. Aku tuh pengguna bukan lip gloss sih, cuma maksudnya lipsticknya yang emang kelihatannya agak shiny aja gitu. Oh, kamu jadi lebih sukanya? Bukan pengguna matte lipstick. I see. Gimana terus aku tuh jarang pakai warna-warna kayak gini, tapi ini bagus. Oke, kamu apa, Vi? Aku yang Truth Seeker. Truth Seeker. Yes. Coba dulu di tangan, Vi. Oh, kayak ya, okay. Kayak apa di swatch di tangan. Gak usah malu-malu, swatch langsung zret. Oke. Okay. Gak usah takut habis ya. Gak usah. Tenang aja. Zret. Zret. Ini tuh coklat. Agak apa ya? Coklat. Coklat ya. Ada a bit coralnya, tapi dia lebih banyak coklatnya ya. Oke. Apa tuh? Itu tuh apa tuh artinya? Dia tuh ada aromanya ya? Iya ya. Tadi aku juga kayak sedikit some dessert or tapi aku harus berkali-kali biar warnanya biar tuh warnanya gak semuda itu. Enggak semuda. Oke. Okay. Dan kamu cocok aja tuh warna itu. Ya? Bagus. Orange gitu ya. Iya kan? Oke, okay, now it's my turn again. Sekarang namanya storyteller. Nah. Aku taruh di sampingnya. Oh, dia lebih muda, Shay. Agak peach ya. Iya. Pinky peach.
let's try. Coba nanti aku compare ya, kamu bagusan yang ini atau yang ini. Iya, coba ya kita lihat ya. Oke. Aku lebih suka yang tadi. Yang tadi ya, aku juga. Kayak aku juga kemudaan di aku, terus kayak nggak tahu warnanya kalau di aku nanggung, aku lebih suka iya, yang kayak mau pink nggak jadi aku gitu lebih suka ya. Si showstopper ini, this is storyteller, menurutku sih it's quite pigmented dan ringan, beneran lightweight sih. Okay, now it's your turn again. Okay, oh ini lebih tua warnanya. Go getter. Lebih tua lagi. Pasti kamu suka banget ini. Rapi ya? Kayak YouTube. Sekali kamu kayak YouTube. Kayak YouTube gimana gitu sampai kotak-kotak kayak banyak YouTube gitu kan. Tuh warnanya. Oh. Ini bagus banget. I don't know, ini coklat, tapi ini lebih coklat lagi, lebih dark chocolate. Aku yakin pasti ini best seller. Kamu yakin? Kamu yakin apa? Kamu yakin sekali. Oh ya, aku yakin. Okay, you can try. Tuh kan aku harus berkali-kali, benar. Ini pun? Bahkan yang si coklat warna ini juga? Enggak, ya oh, kan? Oh iya. Harus berkali-kali. Iya. Ya kan, dari coklat. Benar. Jadi menurut aku kalau di kamu kan pigmented banget kan, kalau di aku kurang. Tapi dia ringan. Warnanya somehow udah beberapa kali masih tetap kurang rata di bibir Revia. Iya. Si ada tulisan first let us just say thank you for being you, we think that you really represent the three main things that we believe in, freedom, self love, sama good vibes. Keren ya. Our first ever lip cream collection comes in 5 universally flattering shades. Jadi kayaknya memang si 5 shades ini diciptain tuh untuk versatile lah, untuk siapapun bisa menggunakan lip warna-warna ini gitu. Nah, tadi kita udah nyobain 4 nih. Sekarang yang terakhir karena ada shades-nya ada 5, Breath Taker. Oh, ini pinky-pinky ya? Mirip ini enggak sih? Sedikit. Iya ya. Iya, kalau dimudahin dikit ke sini. Iya. Oh, ini lebih tuaan. Iya, lebih pink. Lebih pink. Lebih merah gitu. Try. Aduh, kalau pink nih aku deg-degan nih. Karena aku biasa enggak pakai pink. Tapi kamu kok dari tadi kayak cocok-cocok aja ya? Asa, he? Serius? Iya kan? Cocok-cocok aja kan? Kamu jangan bikin aku GR dong. Beneran. Ntar aku mulai pakai lipstick warna pink malah. Orang bingung lah. Tapi kamu kayak kalau pakai yang kayak pale pink gitu bagus loh. Asa? Aku juga bikin eyeshadow juga gak bisa. Aduh. Bisa, kamu tinggal lihat aja tutorial-tutorial itu. Gampang kok. Lagunya lagu pengantin. Oh iya. Nih. Bagus juga. Lah cocok semua juga ya. Ya kan? Bener-bener emang warna-warna versatile sekali lagi ya kan? Breath emang yang kayak cocok di semua itu ya, skin tone gitu ya. Mm-mm, betul sekali. Tapi di aku ini lebih pink. Kalau di kamu tuh agak sedikit warm warnanya. Iya benar. Ya kan? Di kamu pink banget. Di aku lebih pink, lebih bright gitu. Betul. Okay. Nah, berarti tadi udah 5-5-nya kita cobain. Dan emang bener sih ini konsepnya, warnanya emang cocok buat siapa aja, bisa dipakai for daily, ada yang agak lebih tua bisa for, untuk malam. Apa yang mereka klaim sebenarnya bener, ini rasanya ringan. Iya. Ya, bibir aku, di bibir Via juga kita sama-sama setuju. Iya, super enak. Ya, super enak ya. Terus dia nggak cracking, and then it's actually pigmented. Tapi tadi somehow ada beberapa warna di Via, dia tetap masih harus glide beberapa kali. Tapi somehow di bibir aku kayak sekali keluar. Sekarang kalau misalnya kita mau scoring nih, Vi, dari 1 sampai 10. Oke. Okay. Ini by the way harganya Rp129.000 satunya. Menurut kamu berapa skornya? 1 sampai 10? Yes. Menurut aku, mungkin karena aku bukan pengguna warna pink ya, tapi kalau dari segi kualitas aku suka 9 deh, 9.
bagus sekali nilainya. Oke, kalau aku 8,5 sih. Aku suka banget formulanya, teksturnya. Terus wanginya juga enggak yang, kan tau kan kadang-kadang suka ada wangi yang kayak lebay ya? Kan, ini enggak gitu. Cuman kalau buat aku berharap ada beberapa shades pilihan yang agak sedikit beda juga gitu. Somehow kadang-kadang ini kan agak mirip. Ini kan emang bener-bener agak-agak mirip. Kalau gitu tadi seperti yang dijanjikan di awal video, kita akan bagikan giveaway. Aku punya giveaway untuk satu orang pemenang mendapat 2 hadiah. Yang satu Intense Lip Gel dari Laneige. Satu lagi ada Japanese Cherry Blossom Bath and Body Works Shower Gel. Seru nih hadiahnya. Jadi kalau mau tahu caranya gimana, yang pertama adalah like and subscribe this channel. Yes. Yang kedua, jangan lupa follow Instagramnya Cerita Cantik di @cerita.cantik. Yes. Dan jawab pertanyaan di comment section. Yes. Jawabnya jangan lupa. Dan nanti pemenangnya akan diumumkan 1 minggu setelah video ini tayang di instastorynya Cerita Cantik, juga di YouTube-nya Cerita Cantik nanti akan ada pemenangnya. Jadi jangan lupa ikutan follow Instagramnya, karena setiap minggunya nanti masih akan ada hadiah-hadiah lain, giveaway-giveaway lain yang akan kita bagikan di Cerita Cantik. Ikutan giveaway-nya. Boleh dong, kamu mau ikutan benar? Ya, dia udah kepengen, dia udah milih dari tadi kepengen yang ini karena dia sukanya lip gloss ini. Seneng banget pas udah pakai kayak begini. Okay, thank you banget. Yay. Thank you for watching. Via, thank you. Thanks udah nemenin hari ini seseruan. Terima kasih sudah diundang. Sudah kamu jangan kapok ya, walaupun kamu kan jadi sekarang tahu. Oh, jadi ya, tahu. Iya, benar-benar. Ya. Aku jadi mah pengen ya, belanja. Iya, kan, pengen belanja make up biasa hari ini ceritanya. Okay, thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.